pertama ni bukan bullying dan ini bukan isu perkauman. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh menyifatkan gesaan boikot terhadap KK Mart susulan isu penjualan stokin tertera kalimah Allah bukan pembulian. Sebaliknya satu bentuk pembelaan terhadap agama. Pertama ni bukan bullying dan ini bukan isu perkauman. Mungkin yang cakap tu mungkin ada kepentingan masing-masing, tapi kepentingan saya adalah untuk membuat suraya. You boleh cakap whatever you want to cakap, tapi hari ni Alhamdulillah kempen boikot ini rakyat dah tahu dah apa nak kena buat dan dia dah tahu dah maksudnya boikot tetap akan dijalankan. Ditanya berhubung cadangan Ahli Parlimen Tuaran Wilfred Madius Tangau supaya beliau mendesak permohonan maaf daripada China berhubung isu penjualan stoking tertera kalimah Allah di KK Mart, Akmal bagaimanapun enggan melayan cadangan tersebut. Saya ni malah nak membesarkan. Jadi MP Tungau ni saya minta dia duduk, baca balik story. Jadi jangan cakap apa, cakap. Saya tak kisah. Yang penting hari ini rakyat dah buat keputusan dan saya sebagai pemimpin kena bawa suara rakyat di bawah ini, bukan bawa suara taikun-taikun besar. Jadi you rasa you tak nak boycott, go ahead. Tapi jangan halang orang lain untuk boycott. Jadi hari ini rakyat dah buat keputusan dah ada. Jadi hormat keputusan rakyat. Itu saja.